Penonton, pelbagai skim pelaburan ditawarkan di media sosial. Namun anda perlu sentiasa berhati-hati agar tidak menjadi mangsa terhadap skim pelaburan palsu yang bertujuan untuk mencuri wang di dalam akaun anda. Pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyertai apa-apa skim pelaburan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Ini adalah Pastikan Sahih edisi Rabu 20 September 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kini tersebar di media sosial berkenaan dakwaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mewujudkan satu yuran khas baharu sebanyak RM30. Benarkah wujud yuran khas seperti ini? Jika anda melihat perkongsian maklumat palsu ini banyak menggunakan perkataan terpaling. Antaranya adalah terpaling cantik, terpaling wajib, terpaling ibu bapa dan sebagainya. Sebenarnya si penyebar inilah yang terpaling palsu. Mungkin si penyebar kurang kasih sayang dan perlukan perhatian. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, tangkap layar ini adalah palsu. Pihak KPM tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan di media sosial seperti ini. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat palsu. Sila rujuk terus kepada laman media sosial rasmi KPM untuk kepastian. Awas terhadap pautan yang memancing anda untuk memeriksa MyCard untuk memperoleh wang sehingga RM1,000. Ini berkenaan wujudnya laman sesawang palsu semakan status sumbangan asas rahmah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, MOF, Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat ini adalah palsu. Pautan yang disertakan adalah palsu dan akan dihalakan ke laman sesawang palsu. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini di media sosial. Layari portal dan ikuti saluran media sosial rasmi Kementerian Kewangan untuk maklumat terkini dan sahih. Kini kita ikuti kenyataan media Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkenaan OPS jamin pemantauan harga barang kawalan di Pasar Raya Seri Ternak Selayang dan Pasar Raya NSK Selayang Batu Kif Selangor. Tujuan pemeriksaan ini bagi melihat situasi semasa, kedudukan bekalan dan harga beras dan barangan keperluan harian termasuk gula, minyak masak, tepung gandum dan sebagainya. Mana-mana pihak yang membuat perihal dagangan palsu akan dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011 / Akta 730. Bagi individu yang dapati bersalah, boleh didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi syarikat pula, boleh didenda sehingga RM250,000. Jadi ayuh masyarakat Malaysia Madani yang bergelar pengguna, sama-sama kita daftarkan diri kita sebagai ahli hero pengguna. Kita seharusnya memainkan peranan penting sebagai mata dan telinga kementerian dalam melaporkan kesalahan dalam bidang kuasa kementerian melalui saluran yang disediakan. Dengan menjadi mata dan telinga kementerian, ahli hero pengguna membantu dalam pemantauan dan pematuhan undang-undang kepenggunaan. Daftar sekarang melalui laman sesawangpengguna.my. Pernahkah anda mendengar dialog ini? Hello, kami daripada Bank Negara Malaysia dan akaun anda disyaki terlibat dalam aktiviti jenayah dan akan dibekukan. Sekiranya anda terima panggilan seumpama ini, apa yang perlu anda lakukan? Jangan cemas, sama-sama kita saksikan pesanan mesra ini. Pernahkah anda menerima panggilan yang membuatkan anda pening? Saya tak terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Kenapa saya perlu transfer duit ke akaun bank lain? Jangan panik. Ini merupakan satu taktik scam. Kenali tanda-tanda scam sebelum anda terpedaya. Jika anda disyaki menjadi mangsa scam kewangan, hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 dengan segera. Ya, pastikan apabila anda terima panggilan daripada pihak berkuasa iaitu penyamar yang mendakwa penglibatan anda dalam aktiviti jenayah, jangan panik. Ingat, pihak berkuasa tidak akan meminta duit daripada anda untuk tujuan proses siasatan. Jangan sesekali mendedahkan maklumat perbankan iaitu seperti kata laluan dan OTP.
kepada sesiapa jika anda telah menjadi mangsa penipuan kewangan pula bagaimana? Segera hubungi pihak bank anda atau NSRC melalui talian 997. Jangan sesekali kongsi maklumat peribadi dan perbankan anda dengan mudah kepada sesiapa pun. Ikuti pesanan mesra seterusnya ini. Ini adalah panggilan dari Post Malaysia. Anda ada penghantarannya? Anda terlibat dengan penghantaran haram seperti kad bank dan IC. Don't simply download APK file. Please call your bank fraud hotline or the National Scam Response Center at 997 at 8 a.m. until 8 p.m. daily and max a police report. Apa maksudnya? Jangan sewenang-wenangnya atau dengan mudah untuk muat turun fail APK yang dihantar ke telefon anda oleh pihak atau individu yang tidak dikenali. Hubungi pihak bank anda atau talian 997 dengan segera dan sila buat laporan polis dengan kadar segera. Mohon sekarang dah mudah. Semua produk boleh membuat permohonan namun ada syarat yang perlu dipatuhi untuk memohon logo barangan Malaysia. Jadi produk anda juga adalah aset kebanggaan negara. Anda perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau dengan badan-badan berdaftar yang lain. Selain itu, lesen operasi yang masih sah daripada pihak berkuasa tempatan PBT dan juga produk-produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti penghilangan. Akhir sekali, produk anda juga memenuhi kriteria logo barangan Malaysia. Ayuh hantarkan permohonan anda sekarang secara dalam talian di buymalaysian.com.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan saya berehat seketika kembali selepas ini dengan segmen semasa. Masya sukan terulung di benua Asia dengan acara Gilang Gemilang perarakan kontingen atlet-atlet dari 44 buah negara bakal diraikan dalam perasmian pembukaan Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 Sabtu 23 September 6.45 minit petang di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click bersama RTM, penyiar rasmi. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita Perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 pada 10 pagi hingga 12:30 hari di TV1 dan saluran berita RTM.
Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Dan seterusnya, ayo kita aktifkan segmen Semasa. Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor membuat satu laporan polis berhubung video tular di media sosial yang menghina Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Video berdurasi kurang satu minit itu memaparkan seorang wanita mengaku telah menghina Perdana Menteri dan melakukan provokasi secara terbuka. Dan akaun TikTok yang telah membuat satu posting yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meninggal dunia. Saya ingat ini sesuatu yang agak melampau bila kami di peringkat pemuda melihat ketaksupan penyokong-penyokong tertentu yang dilihat membuat posting-posting sebegini sehingga sampai ke tahap begini. Jadi saya ingat ini merupakan sesuatu yang tidak baik kepada masyarakat bila mana kita pun sudah selesai pilihan raya negeri. Saya ingat posting-posting yang berunsur politik melampau ni sepatutnya dikurangkan atau tiada langsung. Tapi lihat, saya tengok isu-isu posting ni dah mula makin lama makin banyak. Jadi kami di peringkat AMK Malaysia untuk langkah memohon daripada pihak polis untuk mengadakan siasatan. Sebarang pengecualian pegangan ikuiti perlu disertakan dengan justifikasi yang jelas dan meyakinkan untuk dipertimbangkan. Berhubung pemberian pengecualian kepada Starlink untuk beroperasi walaupun ia merupakan 100% pemilikan asing. Bagi lesen yang diberikan kepada Starlink, faedah dan nilai yang dibawa masuk oleh Starlink ke Malaysia, terutama dalam menangani jurang liputan di kawasan yang masih belum diliputi, adalah antara faktor yang dipertimbangkan. Di samping perkhidmatan yang disediakan oleh Starlink di peringkat global serta penganugerahan status Malaysia Digital kepada syarikat tersebut. Bagi mengatasi isu kekurangan bekalan beras dalam negara, kolaborasi bersepadu antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan diperkasa, turut mencadangkan perluasan bidang kuasa kepada penguatkuasa KPDN untuk membantu KPKM pada mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACCOL. Pendekatan merentasi semua peringkat, dan bila kita sebut whole of nation approach itu tidak boleh lari, ia berbalik kepada antara komponen kerjasama dan peranan agensi-agensi kerajaan. Jadi saya fikir across the board Kementerian Pertanian boleh bekerjasama dengan KPDN dengan lebih rapat untuk melalui akta sedia ada itu, dengan adanya extension of authority itu kita dapat membantu. Komitmen kita adalah untuk membantu Kementerian Pertanian demi kepentingan rakyat. Skim Perubatan Madani SPM diperluas ke seluruh negara bermula 15 September lalu berikutan sambutan menggalakkan daripada klinik swasta yang mendaftar dan bekerjasama dalam program berkenaan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 1,300 klinik swasta terlibat sejak program itu mula dilaksanakan pada 15 Jun lalu. Sejak skim ini diperkenalkan, lebih daripada 130,000 rawatan kesihatan pesakit luar bagi kes-kes akut telah diberikan melalui klinik-klinik swasta dan 80,000 isi rumah telah mendapat manfaat daripada skim ini. Jadi begitulah ya kebaikan daripada skim ini yang telah dilancarkan oleh kerajaan Madani ini. Bilangan rawatan yang diberikan hampir mencecah 4,000 sehari yang dipertua dan semakin hari semakin meningkat. Seorang lelaki dan seorang wanita mengalami sesak nafas susulan insiden kebocoran gas amonia di kilang ais di persiaran industri rapat Ipoh awal pagi semalam. Bagaimanapun, kedua-dua mangsa tersebut dilaporkan stabil selepas dirawat di hospital. Kebocoran dikatakan berpunca dari paip saluran gas amonia dan bau gas tersebut dapat dihidu dari jarak 100 hingga 300 kaki.
Kebocoran dikatakan berpunca dari paip saluran gas amonia dan bau gas tersebut dapat dihidu dari jarak 100 hingga 300 kaki. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabah Rudzi Nur Ahmad berkata, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Simpang Pulai dengan dibantu BBP Pasir Putih dikejarkan ke lokasi berkenaan. Pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat kemudiannya membuat size up serta diver one untuk masuk ke dalam kawasan hot zone. Ia bagi menutup kebocoran di bahagian half tangki, mengambil bacaan di kawasan hot zone serta mengenal pasti kebocoran yang masih terdapat pada tangki itu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu siap siaga sekiranya monsun timur laut MTL berlaku lebih awal. Persediaan merangkumi kekuatan pegawai dan anggota serta kelengkapan aset yang akan membantu penduduk di 192 lokasi yang telah dikenal pasti berisiko banjir. Persediaan merangkumi kekuatan pegawai dan anggota serta kelengkapan aset yang akan membantu penduduk di 192 lokasi. Kesemua 17 balai bomba seluruh negeri menyediakan 690 anggota dibantu 287 bomba sukarela bagi menghadapi musim berkenaan. Kita ada juga informasi yang kita terima. Selain daripada kawasan-kawasan Besut dan Stew tadi, akhir-akhir ini kawasan di daerah Kuala Berang. Daerah Kuala Berang juga akan menjadi fokus lah, akan menjadi fokus selain daripada daerah Kuala Terengganu sendiri. Dan lain-lain kawasan Dongun Kemaman tetap ada juga. Tapi itu dua tiga daerah kawasan yang kita bukan jangka lah, tak jangka sebenarnya, tapi yang akan lebih difokuskan. Beliau ditemui selepas perhimpunan bulanan JBPM Terengganu di Kuala Terengganu hari ini. Jualan rahmah beras yang bakal dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerima reaksi positif. Jualan rahmah beras ringankan beban kewangan pengguna perlu segera dilaksana. Susahlah untuk kita sebagai peniaga ni. Percepatkanlah sebab kita ni sebagai peniaga ni beras utamalah kan. Kami sebagai peniaga ni amat-amat berharaplah untuk pihak kerajaan percepatkanlah. Orang kata kan sebabnya peniaga kecil ni orang kata kesian. Beras terlampau mahal. Penganalisis USM berkata, kedudukan Raja-Raja Melayu memainkan peranan yang cukup besar bagi memastikan perkara yang sudah dipersetujui dipertahankan. Ia termasuk isu yang berkaitan dengan agama, kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan Bumi Putera dan kedudukan raja. Barang siapa yang menghina, mengaib dan juga melahirkan kebencian kepada institusi seperti ini wajar diheret kepada pendakwaan serta merta supaya ianya tidak berulang dan juga tidak memberikan gambaran ataupun isyarat yang salah kepada masyarakat. Justru kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu sentiasa menghormati dan terus mempertahankan kedaulatan institusi raja berperlembagaan. Dan dalam masa yang sama, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta keistimewaan orang Melayu serta kepentingan kaum-kaum lain seperti di Sabah dan Sarawak dan juga kaum-kaum lain di Semenanjung yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan perlu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Oleh itu, saya merasakan bahawa rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum mesti menghormati dan mempertahankan kedudukan institusi beraja. Untuk mendapatkan semua berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Dan jangan lupa untuk ikuti TikTok kami Berita RTM. Baik penonton, pastikan sahih berat sekali lagi. Kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir untuk segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana.
pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh pencapaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung Jempul Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek Masjid Tanah Alor Gajah Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni Yan Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Queen, Kuantan, Pahang. Projek jalan pemperhubungan desa negeri Perak fasa 2. Projek sokongan pengukuhan keusahanan luar bandar 2.0. Program pembangunan keupayaan komuniti luar bandar. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Di minit-minit yang terakhir ini adalah segmen notifikasi di mana kami akan bawakan kepada anda poster hebahan untuk anda ketahui maklumat dan juga sertai program kami. Ayo kita seperti biasa, kita akan mulakan dengan program Bicara Naratif. Sama-sama kita saksikan program Bicara Naratif pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah melerai kemelut bekalan beras tempatan. Bersama tetamu yang dirai, Dato' Azman Mahmud, Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan juga bersama moderator anda adalah Abang Syed Munawar, Syed Mustar. Pada 9 malam di saluran TV1, juga siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV, juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda untuk berinteraksi bersama dengan kita punya tetamu dan juga pengacara. Anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM dan juga kami siarkan live di TikTok Berita RTM. Kita teruskan dengan program Fikrah. Ya, adakah mencari yang dicari? Dengan topik yang dibawa adalah menoktah kemiskinan. Pada 20 September 2023, iaitu pada hari ini, Rabu 6 petang, di saluran TV1. Anda untuk mudah saja di mana anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik. Kita bawakan pula persidangan serantau kekeluargaan Islam. Kesejahteraan ummah bermula di sini. 21 dan 22 September 2023, 5 dan 6 Rabiul Awal 1445 Hijrah, Auditorium Ibnu Sinar, Masjid Putra Putrajaya. Jadi ayuh sama-sama kita mengimarahkan program ini, iaitu persidangan serantau kekeluargaan Islam. Anda boleh imbas QR code yang telah pun kami kongsikan di kaca televisyen anda. Kita teruskan dengan kemas kini maklumat peribadi sebelum 1 Oktober 2023. Apa yang perlu dikemas kini? Maklumat peribadi iaitu alamat, nombor telefon dan email, maklumat pasangan, maklumat pekerjaan, maklumat penamaan. Dan juga kenapa perlu dikemas kini? Ia adalah bagi memenuhi keperluan pihak berkuasa. Di mana boleh kemas kini? Di laman sesawang TH Jari ataupun Pejabat Cawangan Tabung Haji.
Kita bawakan pula seterusnya ya kepada anda yang berbakat, uji bakat Zon Tengah Kuala Lumpur, bintang RTM. RTM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Tarikh uji bakat pada 23 dan 24 September 2023 bermula seawal 9 pagi hingga 6 petang. Syarat penyertaan umur 15 tahun ke 25 tahun, warga negara Malaysia, bawa salinan MyCard dan gambar terkini. Uji bakat terbuka, tidak terhad amatur dan juga bawa muzik iaitu minus one sendiri. Ini pula adalah KL Level Up, the Premier Game Developers Conference in Southeast Asia. Ya, jadinya pada 27 September hingga 1 Oktober 2023 Kuala Lumpur Convention Center. Jadi ayuh ramai-ramai menyertai KL Level Up. Dan kita bawakan pula maklumat ini, anda juga layak menjadi hero pengguna. Inilah di awal program tadi saya war-warkan kepada anda untuk menjadi hero pengguna supaya kita dapat membuat laporan. Sekiranya anda terlihat harga beras, ya, pack harga beras berlainan dengan harga apabila di-scan di kaunter, anda perlu membuat aduan. Jadinya bagaimana untuk mendaftar? Ya, pastikan anda mendaftar di laman sesawang ini iaitu pengguna.my. Saya dah type, bila anda pergi ke laman sesawang pengguna .my, anda akan dapat lihat link-link yang perlu anda masukkan maklumat peribadi anda. Bukan maklumat peribadi yang detail, ya. Ini adalah maklumat nama supaya kita tahu siapakah yang membuat laporan dan di mana lokasinya ataupun kedai yang kita membuat laporan. Laporan kesalahan manfaat buat semua. Ahli hero pengguna berfungsi sebagai mata dan telinga kementerian dalam melaporkan kesalahan dalam bidang kuasa kementerian melalui saluran yang disediakan. Jadi ayuh sama-sama kita laporkan kesalahan supaya dapatlah manfaat kepada untuk kita bersama. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Suka untuk saya ingatkan kepada anda, sekiranya anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, jangan dibuat calon menantu. Anda pastikan nombor itu adalah nombor yang sahih. Kerana apa? Zaman sekarang ini adalah era digital, kerana ramai scammer yang mengambil peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Jadi jangan mudah percaya, kerana maklumat anda begitu berharga. Dan sekiranya anda menjadi mangsa penipuan secara dalam talian, anda boleh hubungi talian 997. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.